sebut tentang dosa ni, kita semua buat dosa. Mungkin dosa tuan-tuan jauh lebih kurang dibandingkan dosa saya. Tapi kita semua ada dosa dan buat dosa. Saya rasa tuan-tuan dengar, saya ramai orang dah sebut. Allah Subhanahu Wa Taala tahu anak Adam ni dia mesti buat dosa. Pak dia dulu first pun buat dah. Cuba bayangkan perkataan saya sebut jannah tu, jannah. Jannah tu kita panggil jin. Pasal apa kita panggil jin? Saya tak nampak. Jannah ni pasal melitupi. Taman tu kita panggil jannah kerana dia dilitupi oleh apa? Oleh pokok. Punyalah banyak dalam syurga ni pokok. Dia panggil jannah. Tuhan kata, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan kamu berdua hampir pokok ni, hampiri pokok ni, nanti kamu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Ikut-ikut memang senang lah arahan tu. Betul tak? Dalam beribu-ribu pokok, mungkin ratus ribu pokok syurga, juta ke pokok, pokok tu je yang tak boleh pun. Kalau ada dua pokok, susahlah juga kan. Dua pokok ni, Allah, pokok ni dah habis dah buah, duk tinggal pokok ni ya, macam mana ni. Ini pokok banyak, pokok tu ya, kau tak boleh. Tapi pokok tu lah yang Adam pergi buat. Pokok yang besar tu. Itu bapak kita. Tuhan, sebab tu Tuhan repeat the same story berulang kali dalam Quran. Muhammad Qutub ada tulis di Rasat Quraniyah, cantik bab ni, dia cerita pasal apa Tuhan ulangi cerita Adam dan Iblis. Pasal itulah asas perjalanan hidup insan ni. Dia akan buat benda hak dia tahu memang tak boleh. Tapi itu bukan justifikasi. Beza Adam, bila dia buat, dia menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Selagi Allah mencampakkan setiap kali buat dosa, sesal dan bertaubat, memohon keampunan, mudah-mudahan ada kebaikan pada kita. Jangan sampai satu peringkat kita buat yang salah tu, kita dah tak rasa apa. Aku okey. Ketika Tuhan telah matikan nilai anak Adam tu dalam diri kita. Semua hamba Allah khata', buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah, kita taubat. Dan apabila kita tahu kita pun buat salah dan kita melihat orang lain pun buat salah, mungkin kita sinis pada orang, tapi kita terlupa tentang diri kita juga. Sebab itulah banyak hal seperti ini. Agama menyuruh kita membantah maksiat apabila depan mata kita berlaku, tapi kalau ia hal peribadi antara satu orang dengan Allah Ta'ala, kita tidak masuk campur hal itu. Kalau berlaku depan kita, kita bantah. Apa orang buat ni? Tapi kalau telah berlaku, kita tahu, kita tak sebarkan. Melainkan, maksiat itu ialah maksiat yang mengancam manusia. Perompok kena beritahu lah. Kalau tidak, jiran kita pula kena. Tapi kalau maksiat antara satu hamba Allah dengan Tuhan, hatta dia minum arak, dia apa? Kalau kita nak nasihat dia, kita kata, kita taubat saja. Minum arak dosa. Bukan kerja kita pihak habak. Apa tahu tak kaki minum arak tu? Kita tak disuruh hal itu. Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Kita berusaha. Kita hidup dengan rahmat Tuhan. Dia telah menutup aib kita. Allah itu ghafar, ghafur. Arab kata ghafar. Ghafar yakni tutup, kambus. Dia kambus. Sebab itu kita doa,
Allahumma Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tolong tutup aib-aib aku dan amankan perasaanku. Kemudian, tidaklah kita ini mampu menghadapi sebahagian maksiat yang memang Allah jadikan kita cenderung padanya, melainkan dengan doa. Melainkan dengan doa. Sebab tu Nabi tu sentiasa ajak kita. Kata Aisyah, tanya Nabi, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan jantung hati, tetapkan jantung hatiku di atas agamamu. Tuan-tuan, saya pesan pada diri saya, tidak ada nikmat yang lebih hebat dalam dunia ini, lebih daripada bangun pada satu pertiga malam yang akhir, sujud kepada Allah dan mohon kepadanya setiap malam agar dia ampunkan dosa kita. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Kemuncak nikmat dalam hidup. Kemuncak nikmat dalam hidup. Hidup adalah keresahan. Tuan-tuan, pergilah cuba segala makanan yang sedap, kehidupan, kemasyhuran, artis yang masyhur, kekayaan yang ada. Kebanyakan mereka makan ubat untuk menenangkan. Mukmin walaupun tak tahu mana hartanya, yang sujud pada waktu sahur, menikmati dunia dengan kadarnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sesiapa yang tak dapat syurga di dunia ini, di dadanya, aku bimbang dia tak dapat di akhirat. Jika Allah menakdirkan kita menjadi ahli syurga, mudah-mudahan ada rasa bahagia itu dalam dada kita. Pendosa, semua kita dosa. Tapi kita adalah hamba yang saban malam sujud dan menyatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathira. Ya Allah, aku telah zalimkan diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampunkanlah aku dari keampunan daripada sisimu. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau itu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua.